Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima seluruh permohonan pemohon perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan calon nomor 2, Arya Lukita Budiwan dan Erlina. Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi 8 hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK pada Kamis 18 Maret 2021. Terhadap dalil-dalil pemohon mengenai dugaan politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3 Agus Istiqlal dan Azul Khoini Syarif selaku pihak terkait. Menurut Mahkamah, laporan-laporan adanya dugaan politik uang tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Terlebih lagi uraian pemohon serta keterangan saksi pemohon dalam persidangan tidak diperoleh adanya bukti kuat bahwa dugaan politik uang dilakukan pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya terkait dalil pemohon mengenai intimidasi yang dilakukan pasang calon nomor urut 3. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah mendapatkan informasi awal soal intimidasi terhadap masyarakat yang menerima bantuan sosial dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan dibahas dalam rapat harian bersama sentra Kumdu Kabupaten Pesisir Barat. Namun terhadap hal tersebut tidak ditemukan bukti kuat sehingga informasi mengenai intimidasi tidak dapat diteruskan sebagai temuan. Berikutnya, Mahkamah menanggapi dalil pemohon mengenai dugaan jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 persen surat suara tambahan. Mahkamah berpendapat pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dalil pemohon tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Sehingga terhadap dalil pemohon terkait dugaan adanya pemilih fiktif di TPS 5 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa atas nama Devi Handayani, terhadap dalil tersebut Mahkamah menyatakan pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah dengan menunjukkan bukti kuat terkait dugaan adanya pemilih fiktif. Panji Arawan Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.